Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini saya sedang bersama pimpinan pengasuh pondok pesantren Sirajul Huda Pauk Danda, Desa Durian, Kecamatan Janepria. Kami berada di tempat ini di lingkungan pesantren Sirajul Huda yang alhamdulillah kami telah melihat di berbagai macam lingkungan di sini. Ternyata masya Allah, inilah salah satu pondok pesantren yang sangat mengutamakan akhlakul karimah, yakni dengan pendidikan-pendidikan agama, tentunya diniyah Islamiyah. Di samping itu juga pondok pesantren ini alhamdulillah telah mempersiapkan berbagai macam lembaga, di antaranya sekolah SMK Islam, ya. Ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga yang berbentuk diniyah. Kenapa sangat penting kita menyekolahkan anak di salah satu pondok pesantren yang mengutamakan diniyah, pendidikan akhlak, pendidikan agamanya? Karena mau menjadi apapun anak kita, mau menjadi pembisnis, mau menjadi pengusaha, mau menjadi polisi, mau menjadi gubernur dan semacamnya, kalau sudah mantap agamanya, akhlaknya, maka akan sangat luar biasa. Kami akan berbincang sedikit dengan pengasuh pondok pesantren. Apa saja kegiatan di sini biasa menjadi kegiatan unggulannya? Seperti pesantren-pesantren pada umumnya, Ustaz. Jadi di sini kita mendidik santri mulai dari selesai sholat subuh, ya. Dari sebelum subuh itu dia sudah sholat malam, kemudian lanjut ke sholat subuhnya, kemudian nanti habis sholat subuh itu ada setoran hafalan Al-Qur'annya, karena ada tahfiznya juga. Kemudian seperti sekolah-sekolah pada umumnya, siang harinya sebelum mereka belajar pendidikan umumnya, mereka diniyah dulu sampai jam 9 pagi. Kemudian setelah itu mereka sekolah sampai jam 2 untuk sekolah umumnya. Nah, jeda setelah sholat zuhur sampai asar itu. Jadi dididik betul, ya? Iya, sampai istirahat, sampai asar itu istirahat, Ustaz. Luar biasa, masya Allah. Setelah asar dia mengaji lagi, ngaji kitab, Ustaz. Ngaji kitab. Ada yang juga ikut ekstrakurikuler kayak qiraah, kayak hadroh, tari, karate dan semacamnya. Dan selesai maghrib ngaji lagi, Ustaz. Luar biasa. Selesai isya ngaji lagi sampai jam 9:30 malam itu, Ustaz. Baru istirahat anak-anak kita di sini, Ustaz. Jadi masya Allah, ya, luar biasa. Setelah kita dengar dari paparan dari pimpinan pengasuh pondok pesantren, salah satu yang menjadi amal jariah kita nantinya adalah sebagaimana ulama mengatakan, innallaha ta'ala azza wa jal la yarfa'u lil 'abdi ad-darajata. Salah satu yang akan bisa mengangkat derajat orang tuanya nanti di akhirat adalah anaknya yang mengutamakan agamanya. Maka disinilah saya kira tempat yang luar biasa, strategis, indah, banyak tamannya, masya Allah. Di sini akan digembleng berbagai macam ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu umum. Di agrobisnis, ada perhotelan dan semacamnya. Insya Allah, kalau sudah agamanya, akhlaknya yang luar biasa, akan menjamin anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya sekedar itu. Mudah-mudahan pondok pesantren Sirajul Huda Pauk Danda ini menjadi pondok pesantren yang berkah dan bermanfaat, mencetak generasi bangsa khairu ummah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.